Dan perlu saya informasikan khusus bagi yang belum mengikuti rapid test, ya, ini saya informasikan nanti mengikuti pada hari Senin jam 7:30 sudah dibuka, karena Bukasat ingin semuanya mengikuti, ya, tanpa kecuali, ya, karena ini datanya sudah ada, nanti akan disampaikan. Ini juga di dinas pemadam kebakaran yang di lapangan ikut dites juga semuanya, ya, ingin mengetahui sudah sampai sejauh mana, ya, ini berkaitan dengan masalah kesehatan kita. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon izin, cukup ya. Terima kasih para seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada KPP hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, siap, gerak. Sebelum kita melaksanakan tugas pada pagi siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Tidak ada suatu apapun. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Selamat siang, izin melaporkan pada hari Minggu 17 Mei 2020 anggota TNI Polri dan juga Satpol PP Wali Kota Depok melaksanakan pemutusan mata rantai dengan sasaran satu, melakukan patroli di wilayah-wilayah yang dimana terdapat masih melakukan transaksi jual beli di tempat pakaian, baju dan lain sebagainya, dan memberikan teguran dengan memberikan segel ataupun denda administrasi apabila sudah beberapa kali diingatkan namun masih tetap melanggar. Dan kita juga nanti akan mengecek jalur checkpoint PSBB di mana apabila kedapatan ada pelanggar nanti akan diberikan sanksi sosial berupa memakai rompi orange, dan yang bersangkutan yaitu si pelanggar akan ditindak untuk menyapu tempat fasum ataupun fasilitas umum. Oke, demikian yang bisa kami laporkan. Sebelumnya cekidot, kita akan berangkat ke lokasi. Kendaraan sudah mulai keluar dari kantor wali kota satu persatu menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Ya, bisa kita perhatikan di Jalan Arif Rahman Hakim sebagian toko sudah tutup, apa tetapi ada sebagian yang masih buka seperti mungkin bengkel motor. Memberikan informasi dan juga peringatan. Iya, inilah contoh bentuk toko yang sudah usai itu, yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim, kantornya maksudnya masuk ke wilayah PJ. Tapi kita nggak bawa masker.
Ya, seperti inilah situasi apabila toko masih bandel dan terjadi penyegelan oleh pihak Kota Depok.